Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam juga ya waktu Indonesia dini hari mungkin ya di sini jam adzan ya jam 7:30 karena musim dingin ya. Sore ini saya mau bikin sok-sokah teman-teman. Kebaikan yang berantakan. Anak-anak biasa teman-teman, saya lagi di atas buat makanan. Kalau telur mah di atas banyak. Karena kita belinya 3 atau 4 ya sekalian biar enggak bolak-balik. Saya mau bikin telur teman-teman, bikin telur abaikan yang berantakan. Saya mau bikin telur sok-soka sama ini teman-teman, sama goreng biasa, goreng burger nugget ya, nugget teman-teman. Sambil ini kita taruh dulu, menunggu panas. Ini kita taruh itu, kalau itu nanti berat panas teman-teman. Saya taruh belakang ya, panasnya nggak panas sekali ya. Ini saya tarik satu. Anak-anak yang suka ini apa? Kan malam teman-teman masih dingin . Saya bikinin lah biar nggak berantakan. Tapi makannya di kamar nanti. Nggak dicuciin, ditaruh langsung. Beli itu kita hari Kamis Jumat ya, nggak tiap hari karena tahu sendiri lah jauh. Itu ini belum begitu itu ya. Kompor ini enggak kayak yang di atas, enggak kayak yang di bawah. Kira pusing ini. Ya, sekali-sekali begini aja nih kalau malas di bawah ya. Di bawah udah bersih. Teman-teman. Daun teman-teman. Juga udah ada itu, udah ada apa? Udah ada bawang yang goreng tadi. Tadi masak di atas, di atas di bawah. Masak sate teman-teman. Sate kambing, sisanya saya pakai sayur. Saya mau pakai sok-soka, pakai bawang sedikit. Ini buat tuna ya, ada tuna, ada ini, nggak senang ini itulah. Nih, maksimal ini enggak. Cukup sedikit teman-teman karena saya udah matang ya, yang bikin lama itu kan kita teh minyak ya, minyak bawang ini kan bawang daun kan sama itu juga matang nanti biar banyak sayurannya. Telur ini saya telur lagi sok-sokannya. Makanya saya pakai minyak lagi karena bakalan enak nanti. Seperti biasa daripada marah video ya teman-teman. Teman-teman. Sudah agak itu ya.
telur aja. Anak-anak suka itu, teman-teman. Suka telur ya, 5 biji aja deh. Kelihatan enggak? Karena bawangnya udah matang ya. Kan malam, teman-teman. 3 orang anak. Nah, saya 4. Suami cuma ada itu, ada apa? Ada sayur dia mah. Dia mah nggak suami kayak gini-gini ya. Banyak itunya, keluarnya 5 juga ya. Seperti biasa saya pakai Ajinomoto, teman-teman. Ajinomoto garam. Ada hitam ya. Belum beli bumbu-bumbu, wadah bumbu-bumbu kecil ya. Waktu ini sini kemarin udah dapat piring doang itu, buat piring, buat sendok itu. Aku tuh nggak senang itu ya, nggak senang. Suka, teman-teman. Telur. Kayak itu juga enak ya, Meji. Cuma Meji itu kayaknya anak-anakku nggak begitu seneng kalau ada bumbu-bumbu Arab ya. Senengnya bumbu-bumbu Indo udah biasa saya mungkin ya. Nah, saya udah biasa yang kecil. Gak tahu tuh nanti punya kawin dia punya perempuan. Harus masak sayur sop mungkin istrinya. Gahwa-gahwa juga enggak, kopi-kopi itu. Senangnya Nescafe. Kayak orang sini harus gah. Biarin dah. Nanti nyari istrinya mungkin orang Indonesia. Suka aja yang beliin, teman-teman ya. Teman, sudah matang sok-sokahnya ya. Sok-sokah ini kayaknya matang. Matang, teman-teman. Banyak saya emangnya, 5 biji. 1 kilo, seperempat 1 kilo. Nah, kesini mah teman-teman makanannya. Nanti deh anak-anak saya itu pakai saus ya, saus ada saus ABC, ada saus lobi itu saya. Ini ya, lagi saya taruh ini dulu, apa sih buat itu, buat tuna ya, teman-teman. Tuna ya udah ya kemarin, karena ini saya mau angkat dulu, teman-teman. Minyaknya saja. Gak ada tisu . Tisunya, teman-teman. Taruh tisu dulu, teman-teman. Anak-anak saya itu nggak suka minyak ya. Saya juga sama. Kalau tisu di sini mah
tisu itu buat masak juga habis, buat goreng-goreng sih cuma seminggu anak-anak saya. Bagus deh kalau setengah bulan itu. Kita minyaknya kan, lalu kita minyaknya. Saya tuh suka bikin video tuh nggak diperiksa dulu ya, kadang-kadang nggak itu dalam itunya, belum itu ya masih. Ah, ibu-ibu sih kalau anak muda mah pinter-pinter ya. Ibu-ibu mah nggak itu, nggak fokus. Kali seperti saya, mama. Bagus. Inilah sok-sokah teman-teman. Sok-sokah. Ada ikan berantakan seperti biasa teman-teman, berantakan. Dimakannya sama itu ya teman-teman. Sama kobus. Lihat. Kobus ini. Karena ini saya sudah bikin videonya ya. Jadi saya tidak bikin tidak di video. Saya bikin sok-sokah aja, sok-sokah juga kayaknya dulu udah deh. Cuma iyalah daripada enggak ada video. Inilah teman-teman, makan malam. Makan malam anak-anak ya, sok-sokah sama telur itu. Sama nugget deh, nuggetnya saya enggak semua. Karena banyak kayak ini 1 kilo jadinya. Saya 750 gram. 1 kilogram sedikit aja nanti takut. Soalnya dia itu udah lama saya keluarin dari freezer, enggak tahu. Kiranya baru nanti. Takut enggak dimakan. Kasih teman-teman sudah nonton video saya sampai habis. Semoga kalian disukseskan, dikasih rezeki halal, barokah, amin, rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.